Kiri kanan? Kiri kapten, yang agak tepuk di sakit orang kapten. Angel. Tepuk full? Oh ya, Angel ya? Iya, Angel. Wih, ya kan? Kalau kamu terlalu ada bakso ini ya? Ada bakso di dalamnya. Itu buat tabel atau segala macam dari mulai dari gala-gala tidak terlalu gitu karena masih agak pegal yang di bawah betis betis ya? Iya. Ini ya? Nah, ini udah terlalu udah gitu. Aman ya membongkar betis. Masuk ke tubi esok juga rasa masih dia iya kan wih lama ya serr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 
Wih. Jadi kalau ditekuk gini, ditekuk kayak gini, baru kontraksi ototnya. Naik dia. Jadi kalau kita gini kan, dia relax dia. Ya. Lembek dia. Kita ngejarnya tuh kayak gini. Jadi kalau ada knop atau simpul-simpul di serabut otot ini, dia yang kita pecah. Misalnya, tanya
namanya peromosomus. Ya petis bagian lateral masing. Ya kalau kadang ada kekakuan di sini, koneknya kan belum kecil. Koneknya susah itu loh. Ya. Dan dari apa itu di sini? Jadi saran kalau buat yang lain tuh, kalau misalnya ada masalah di lutut, ya buru-buru lututnya dibongkar-bongkar. Karena tuh, apalagi tuh pun lutut tuh jaringannya lemah. Karena orang banyak gitu katanya. Iya. Dia ada lutut kena. Langsung di situ. Jadi misalnya mama potong urut yang mungkin nggak tahu, dihajar lututnya tuh. Sampai di situ. Wah, awalnya nggak ada apa-apa di lutut tuh sebenarnya. Ya, tapi nggak selalu juga. Kadang ada juga bantalan sendi tuh OB gitu kan. Cuman kalau misalnya dia nggak bisa naku dan lain-lain tuh seringan pada kekakuan entah di hamstring, entah di betis, lateral meniscusnya, dari lomusnya sini atau hamstringnya, dicek dulu. Oh, ya kalau ada kekakuan kayak tadi tuh bawa ke sini bongkar ya pas udah. Pasti dia siap nih. Bisa kita jadi brand ambassador hand body ini. Oh iya, udah masuk. Udah masuk, ayo masuk. Udah pake, berapa sebulan beli? Iya, pakai ini terus. Nggak peka-peka dia. Karena ini memang cocok, dia nggak cepat kering. Nggak terlalu berminyak. Nggak cepat kering, nggak meninggalkan bekas minyak juga. Ya, gitu. Iya, iya. Coba yang lain dia tuh kadang kering di kulit. Kadang kalau soalnya kalau pakai minyak zaitun kadang kalau ada bulu gini perih dia. Pedih ya. Pedih dan keseret-seret dia. Uh-huh. Mereka apa tuh? Ini Emerald Lovely. Murah kan? Ayo, justru yang mahal, ya karena mahal mungkin dia lebih cepat meresap kan? Iya betul. Nah, bagian ini produknya cocok lah. Mau tahu gak rezekinya tuh deh. Masuk ya. Kita banyakkan followers Instagram. Google apa? Google ya.
Di bagian atas ini udah pegel? Aman, udah. Yang ini ya? Iya. Biar dia terlalu nyeri nantinya harus pakai es 5 menit. Kena di bagiannya tadi? Kena. Gak tahu sebentar ini. Oh, jadi biar gak terlalu. Iya. Jadi kalau kalau yang namanya gue bongkar otot, emang rilis otot tuh kita kayak ngerusak, ngebongkar lagi ya? Iya. Nah, jadi yang serabut-serabut otot itu kita bongkar, ya pasti dia akan misalkan rasa nyeri. Iya, ya. Mana ya tujuan kita bongkar buat biar hilang dia nantinya, gitu ya kan? Nah, tapi selama recovery mungkin sehari dua hari meninggalkan rasa pegal gitu. Nah sebaiknya habis dipijat itu di kompres es. Jadi dia kalau misalnya ada peradangan yang lokal itu bisa dikurangi dengan es, sensitivitas saraf yang ada di situ. Jadi rasa nyerinya nggak terlalu. Tidak terlalu sakit ya. Betul. Kadang orang itu yang gak kuat orang kan? Iya betul. Paham itu. Oh coba tuh di YouTube-nya Pak Arif MCO kan? Peki-peki kan? Wah ajak lah. Memang seperti itu. Mau gak mau? Mau gak mau. Mau sakit bentar habis itu sehat apa? Selamanya. Ditahan selamanya iya. Kan? Selamanya. Kadang orang itu gak paham. Karena dia dipakai terus lagi ya? Tapi nggak apa, kadang orang yang kayak gitu kan, yang mungkin nggak sabaran. Kadang orang apa mindsetnya instan. Iya, nggak mau. Pengennya instan gitu kan. Sakit udah tahunan, tapi pengennya instan gitu pak, sehatnya gitu kan. Sehatnya mau langsung aja. Mau langsung aja. Dan nggak sakit. Dan nggak sakit. Ya. Nah, mungkin ada beberapa yang instan, tapi tetap aja pasti ada proses sakit gitu ya, kalau udah ngebongkar. Enak ya? Enggak sakit kayak kiri ya? Enggak, enggak. Makanya tuh larinya naik hati gitu ya. Sobat aku duduknya mainnya, oke aman, sini aman, pegalnya, meeting teman.